Ya, petugas Bea dan Cukai Kepulauan Riau berhasil menangkap sebuah kapal yang membawa puluhan ton bawang merah tanpa dilengkapi dokumen di wilayah perairan Pulau Rupat, Kota Dumai, Riau. Kapal motor Tembakul Jaya diamankan petugas Bea dan Cukai Kepulauan Riau karena membawa 72 ton bawang merah asal Kuala Linggi, Malaysia dengan tujuan Dumai, Riau. Puluhan ton bawang merah yang dibungkus karung berwarna merah ini ditangkap karena tidak dilengkapi dengan dokumen impor yang sah. Saat ditangkap, nakoda kapal sempat mengelabui petugas dengan menyebutkan barang bawaannya bukan bawang merah. Namun ketika diperiksa, petugas berhasil menemukan ratusan karung bawang merah senilai hampir 1 miliar rupiah. Saat ini kapal beserta muatan dan nakodanya masih ditahan di kantor wilayah khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau.